Halo sobat PS Arena, buat yang masih pemula, teman-teman PS3-nya itu tidak ada menu daftar game seperti ini ya. Jadi entah itu PS3 CFW atau PS3 Hand, nanti saya akan jelaskan. Untuk PS3 CFW terlebih dahulu ya. Untuk PS3 CFW, buat yang ada menu daftar game ini adalah PS3 yang CFW-nya itu sudah terinstall Webman bawaannya. Jadi menu daftar games ini adalah Webman Games. Jadi sama aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang bingung daftar game dan Webman Games itu sama atau tidak, itu sama sebenarnya. Bedanya kalau daftar game ini sudah bawaan CFW-nya, sudah di mod ya. Lalu bagaimana kalau PS3 CFW-nya itu tidak ada menu daftar games dan tidak ada menu Webman Games? Contohnya seperti ini. Ya, di PS3 CFW ini PS3 CFW yang standar ya. Jadi tidak ada menu daftar games maupun Webman Games. Untuk memunculkannya, teman-teman harus download Webman filenya, itu file PKG. Jadi teman-teman bisa taruh file PKG tersebut ke flash disk atau hard disk eksternal. Untuk cara menempatkan file PKG-nya itu seperti apa dan di mana, nanti cek aja di deskripsi ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya flash disk, teman-teman juga bisa install file PKG ini lewat HP yang nantinya akan kita install di menu PKG Manager ya. Dan untuk HP nanti ada di sini file PKG-nya, nah sistem storage ya. Sedangkan untuk lewat flash disk bisa di menu standar ya. Dan di sini saya menggunakan Webman mod yang versi 1.4.7.3.5. Jadi kelebihannya itu nanti game-game yang di dalam MMCM itu bisa kita keluarkan sama seperti game XMB ya. Seperti bola gitu. Jadi kita nggak perlu masuk MMCM, nggak perlu buka menu daftar gamenya lagi. Jadi langsung muncul nongol seperti game XMB itu. Oke, di sini sudah selesai ya. Langsung saja kita klik Webman mod ini yang sudah tadi kita install. Jadi kita buka aplikasi Webman modnya. Nanti PS3-nya akan merestart ya. Dan setelah merestart nanti akan muncul menu Webman Games. Ya, pada bagian di atas ya, ini sudah muncul Webman Games. Jadi sekarang sudah ada menu daftar game Webman Games, dan daftar game itu sekali lagi saya ingatkan itu adalah sama. Dan untuk Webman mod yang ini yang kita install tadi, menu file aplikasinya kita bisa hapus ya. Jadi kita sudah tidak perlu gunakan ini lagi karena sudah ada menu Webman Games-nya ya, seperti ini. Dan untuk seperti yang tadi saya bilang ya, untuk memindahkan atau mengeluarkan game yang di dalam MMCM ke luar, ke seperti game-game seperti ini ya, bola, Army of Two, ini game XMB, tutorialnya nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, dan selanjutnya bagaimana untuk PS3 Hand, baik hand yang Citra Mulia seperti ini ya, enable handnya logonya seperti ini Citra Mulia, atau hand dari gembok yang enable handnya itu logo telur merah. Untuk menunjukkan menu daftar gamenya cukup kita klik enable handnya ya. Jadi seperti ini. Jadi setelah kita klik enable handnya nanti akan muncul menu daftar game seperti ini. Lalu bagaimana jika setelah kita klik enable hand lalu tidak muncul menu daftar game? Contohnya seperti ini. Ini adalah hand PS3 exploit. Jadi ini hand bawaannya. Telurnya kuning. Kalau kita klik enable hand itu tidak muncul menu daftar game maupun Webman Games. Contohnya seperti ini ya. Ya, setelah di enable hand tidak muncul apapun. Jadi ini hand standar ya. Sama seperti halnya yang tadi pertama, ada yang CFW standar. Jadi tidak ada menu daftar game atau Webman bawaannya. Untuk munculkannya sama seperti tadi, kita harus download file PKG Webman ya. Lalu kita taruh di flash disk atau hard disk eksternal. Dan kemudian kita bisa install juga lewat HP. Caranya pun sama seperti yang tadi.
Ya, oke, dan setelah PS3-nya merestart, PS3 Hand ini sekarang sudah terinstall Webman ya. Dan tidak seperti CFE tadi, setelah merestart nanti akan muncul Webman Games. Untuk PS3 Hand ini tidak muncul ya. Jadi untuk memunculkannya sama seperti Hand yang Gembok maupun Citra Mulia ya, kita harus enable Hand dulu. Baru kemudian akan muncul Webman Games. Ya, oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, dan sekian saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video PS Arena selanjutnya.